Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan, lagi saya hormati kakanda pengacara majlis, wangka imam masjid, seterusnya ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita berkumpul di dalam masjid, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala memberikan ganjaran yang terbaik kepada kita pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk pada malam ni iaitu malam pertama di alam barzakh. Kalau kita nak kupas tentang tajuk ni, memang satu benda yang cukup panjang. Jadi saya ambil kesempatan lepas maghrib ni, kita akan cuba ringkas-ringkaskan. Kerana cerita tentang alam barzakh ni, tuan-tuan, satu benda yang kadang-kadang kita tak apa nak mau dengar. Cerita tentang mati ni cerita satu benda yang kita kalau boleh kita tak mau dengar. Sebab hati kita, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata hati manusia ni sudah mengidap ataupun sudah dijangkiti dengan penyakit al-wahnu, penyakit wahan. Sahabat Nabi, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, wa mal wahnu ya Rasulullah, penyakit wahan tu apa? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu cinta kepada dunia, kamu kasih kepada dunia, yang menyebabkan kamu benci untuk menceritakan tentang kematian. Dalam doa kita pun, tuan-tuan sekalian, kita duk minta bagi panjang umur. Kita duk minta kalau boleh ni umur panjang. Bukan tekak umur panjang. Dan juga kita minta banyak kita duk dengar untuk imam ni, dia kira live sekali tu kira nak mati kaya ya. Bi rahmati kaya arhamar rahimin. Dia faham tentang mati kaya tu ya. Jadi umur panjang mati kaya okey ya. Dia dah mati miskin dia tak mau. Baik, tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah yang dibacakan oleh ashabul fadilah sebentar tadi. Dalam surah Qaf ayat 19, Tuhan kata, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup itu hakikat dia pasti akan merasai kematian. Tak ada siapa yang hidup yang tak mati. Semua orang yang dihidupkan oleh Allah, semua orang akan mati. Sama ada dia bersedia ataupun tidak, sama ada dia sakit ataupun sihat, sama ada dia tahu ataupun tidak. Bila sampai masa dia, bila sampai waktu yang telah ditetapkan, maka dia akan mati. Tuhan kata, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Jawapan kepada kematian itu, kenapa Allah Ta'ala mematikan kita? Kerana Tuhan kata, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
Kerana hari kiamat nanti akan dibentangkan segala amalan, amal ibadat, amal kejahatan, kebaikan yang kita buat di hadapan Allah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang Allah Taala lepaskan dia daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam syurga, mereka itulah faqad faz, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kita atas dunia kita bubuh nama anak Faiz. Faiz tu makna dia orang yang berjaya. Faqad faz makna dia berjaya, keberuntungan yang besar yang Allah Taala bagi dekat dia. Sebab apa? Sebab atas dunia dia berjaya melakukan perkara yang disuruh oleh Allah. Sebab atas dunia dia berjaya melepaskan diri dia daripada apa yang Allah Taala larang dan apa yang Allah Taala haram. Maka sebagai timbal balas balik kepada apa yang dia buat atas dunia ni, apa dia? Allah Taala memberikan kepada dia kejayaan, iaitulah dimasukkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu yang kita minta, yang tu yang kita pohon, dan yang tu yang kita inginkan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, mati ni kata Nabi SAW, kafa bil mauti, cukuplah dengan kematian itu sebagai mau'izah, sebagai peringatan. Bila kita pi tengok orang yang meninggal, bila kita pi menziarahi orang yang meninggal, kita hantar mayat dia ke kubur, Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahawasanya akan diberikan pahala kepada kita, iaitulah pahala sebesar dua qirat. Satu qirat itu bersamaan dengan satu gunung Uhud. Kalau dua qirat besar pahala dia. Pasal apa yang besar pahala dia? Bukan hanya kita nak pergi tengok orang mati, tetapi kita nak mengambil i'tibar, kita nak mengambil mau'izah, peringatan, kita nak mengambil apa yang boleh kita jadikan pelajaran di dalam kehidupan kita. Pasal itu disuruh, pasal itu disarankan. Contoh ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, yatba'ul mayyita thalathatun. Kalau tuan-tuan tengok, kita pi hantar mayat ke kubur, Nabi kata yatba'ul mayyit thalatha. Ada tiga benda yang akan hantar mayat itu ke kubur. Ada tiga benda. Yang pertama Nabi kata ahluhu, ahli keluarga dia. Yang kedua Nabi kata maluhu, harta benda dia. Yang ketiga Nabi kata amaluhu, iaitulah amal ibadah, amal kebaikan yang dia buat, juga menghantar dia ke kubur. Fayarji'u thnani, Nabi kata dua benda akan balik. Itu hakikat dia. Dua benda akan balik. Wa yabqa ma'ahu wahid, yang akan duduk, yang akan tinggal, yang akan menjadi pendamping dan teman setia kepada dia, satu saja. Nabi kata fayarji'u ahluhu wa maluh, akan balik ahli keluarga, sahabat handai, kawan-kawan, jiran tetangga, yang mana hantar dia ke kubur semua akan balik. Mana ada orang akan tunggu mayat, walaupun yang mati itu adalah sahabat baik dia, walaupun yang mati itu adalah isteri ataupun suami dia, walaupun yang mati itu adalah orang yang dia paling paling kasih di atas muka bumi Allah Ta'ala. Orang tu ditanam, orang tu disimpan, maka dia akan balik. Yang kedua Nabi kata maluhu, harta benda dia akan balik, pangkat darjat dia akan balik, kereta yang dia pakai akan pulang, akan meninggalkan dia, motor yang dia pakai akan tinggalkan dia, pakaian-pakaian yang dia beli mahal-mahal semua akan meninggalkan dia. Cuma satu saja, wayabqa. Wayabqa ni maksud dia baqa, yang akan kekal, akan kekal bersama dengan dia, apa dia? Iaitulah amal-amal ibadah yang dia buat atas dunia ni, itulah yang akan bersama menjadi pendamping kepada dia. Tuan-tuan, itu hakikat dia. Kalau kita pergi mana-mana kubur pun tuan-tuan, itulah yang akan kita tengok, itulah suasana yang akan kita tengok. Sama ada kita terima ataupun tidak, itulah hakikat dia. Sama ada kita dapat, orang kata kita bersetuju ataupun tidak, maka itulah hakikat dia. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran, dan itulah yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hari ini kita duduk dalam rumah yang cukup selesa. Hari ini kita duduk dalam kehidupan kita yang cukup harmoni. Kita ada anak bini, kita ada keluarga, kita ada kawan-kawan. Sampailah satu masa, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajal. Yang tu tak dapat tidak.
setiap umat itu ada masa dia yang telah ditetapkan oleh Allah. Sama ada malam ni ataupun sehari ataupun besok, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Kullu walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah Ta'ala telah menyampaikan ajal kepada mereka, apabila telah ditetapkan masa kepada mereka, la yasta'khiruna sa'ah, Allah Ta'ala tidak pernah lambat untuk nak ambil nyawa seseorang. Wala yastaqdimun, Tuhan tak pernah cepat. Kalau pukul 9 ditetapkan oleh Allah, pukul 9. Kalau pukul 10 ditetapkan oleh Allah, pukul 10 lah nyawa kita diambil oleh Allah Ta'ala. Maka di saat itu tuan-tuan sekalian, sudah tidak berguna lagi apa yang ada di keliling kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u mal wala banun, hari yang tidak ada manfaat harta dan juga anak-anak melainkan kita bertemu dengan Allah di saat itu, membawa hati yang sejahtera, hati yang selamat. Itulah hakikat dia tuan-tuan sekalian.